Sifu. Hi guys, welcome back to Mikey Mike channel. Hai, lama nggak upload ya. Oke. Sebelumnya jangan lupa ya, subscribe and like ya kan. Subscribe gratis. Oke, kali ini kita bakalan nyobain misi yang paling baru dari itu, dari Play Together. Masih kita main Play Together, teman-teman. Kali ini misi yang baru ini misi fugitif, kita bilangnya. Kenapa kok fugitif? Nah, ini kita ketemu sama si Jin. Kita ketemu sama Jin, Val Jin, nama Jin Val Jin. Nah, ini ada di downtown dekatnya hotel. Nah, ini dia dapatnya sekali quest itu 300. Kalau misalnya kalian teman-teman pakai no ads atau yang nonton iklan itu bisa dapat 900 per hari ya. Jadi ini quest bukanya tiap hari. Cuman quest ini tuh tricky banget. Kenapa kok kita bilang tricky? Nah, ini bagi teman-teman yang belum punya kendaraan dengan velocity yang gede, aku bakal cobain pertama ini pakai ini ya, pakai sepeda. Velocity kalau sepeda kan kecil tuh. Jadi teman-teman aku rasa pasti punya yang namanya sepeda ini ya. Ini kita coba. Nah, ini nah itu ada tuh. Nah, itu yang hati-hati. Teman-teman harus hati-hati sama yang namanya Victor. Victor di sini itu polisi yang bakalan ngejar kita ketika kita nganterin surat yang disuruh sama si Valjin. Nah, ini ada satu box yang satu kotak pos surat yang memang gak ada penjaganya. Cuman jangan salah, di yang lain itu ada penjaganya lagi, ada satu lagi yang jagain. Nah, ini ya sebagai contoh nih ya, tuh lihat tuh, ada satu lagi. Nah, teman-teman harus ingat untuk posisi, untuk selalu lihat posisi si Victor yang satunya, yang Victor yang berjalan. Kenapa kok harus lihat posisi Victor yang berjalan? Supaya teman-teman pada tahu harus kabur kemana, apakah nanti kabur ke kanan atau kabur ke kiri. Nah, ini kalau aku biasa main game itu ada namanya ngelur, ya kan? Ngelur itu kita lur si Victor yang lari, yang ngejarin kita, kita bawa jauh, sejauh mungkin dari kita. Supaya apa? Nah, tuh kita tinggal pencet, terus kita kabur lagi, lanjut ke yang berikutnya. Di sini kita disuruh sama si Jin untuk nganterin 3 surat, ya kan? Nah, surat ini entah deh isinya surat cinta, surat akte kelahiran atau akte keluarga atau apa, kita juga nggak tahu ini isinya suratnya apa. Mungkin dijelasin di detailnya itu, cuman ya seperti biasa males baca. Nah, kita lihat dulu nih si itunya di mana. Ini awas tuh. Nah, ini Victor yang ini hati-hati juga, teman-teman. Victor yang jagain ini tuh selain dia jagain kotak pos, dia itu bukan cuma sekedar penjaga kotak pos, dia itu bakalan ngejar, teman-teman. Gitu loh, cuman jaraknya dia emang ngejarnya pendek. Nah, dia bakalan balik gitu. Jadi mungkin dia tuh ada radius-radius tertentu, dia bakalan ngejar kita gitu. Cuman deket dari si kotak posnya yang dia jaga gitu. Beda sama Victor yang satunya gitu. Victornya kembar di sini, kembarnya banyak banget lagi. Jadi kita teman-teman harus ini pintar-pintar. Nah, itu. Nah, kita kabur. Nah, ini jangan lupa posisi si Victor yang satunya. Kalau misalnya teman-teman lupa posisi Victor yang satunya, wah, bisa ketangkep. Kalau ketangkep, diulang lagi. Nah, itu dia balikan. Tuh, balikan dia. Oke, kita naik sepeda lagi. Tunggu sebentar, Victor yang satunya di mana? Victor yang satunya di mana? Nah, ini kita harus pintar-pintar buat ngatur jarak, buat kasih masukin surat cinta tadi ke dalam kotak pos. Ntar kita lur dulu ya Victor yang ngejar kita. Ini naik sepeda, soalnya teman-teman pasti rata-rata pada punya yang namanya sepeda ini. Kita cobain. Wih, mobilnya parkir lagi di situ dia. Kita lihat nih, kita cobain lagi ya, usaha ke berapa ini? Kedua atau ketiga? Cobain. Ah, kasih. Yuk, setor. Nah, lari guys, lari. Jangan lupa. Lanjut, kita setorin kan, balikin ke si Jin. Apakah berhasil langsung? Oh ya, jangan lupa teman-teman ya, jangan keasikan ngelur si Victor yang ngejarin kita. Jangan lupa lihat ada timenya ya teman-teman. Jadi kita nganterin surat itu ada timenya, ada waktu countdown yang mengharuskan kita untuk mengantarkan surat itu ke kantor pos. Ya, kita ambil, kita setorin kan.
kita ambil collect 3 times dan kita dapat 900, teman-teman. Langsung kan lumayan tuh, 900 per hari kan lumayan banget kan, 900 per hari tuh buat bantu-bantu buat dekor kan gitu. Kita lompat-lompat berhasil, yeay. Oke, segitu dulu mungkin ya video kali ini tentang paduan yang membantu misi fugitif. Oke, jangan lupa subscribe, comment, like, and share. See you next time.